Gerakan Tanah Air tidak mewakili sentimen Melayu. Pakatan Harapan tidak gentar dengan penubuhan Persekutuan Parti-Parti Melayu dalam Gerakan Tanah Air GTA yang dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir di Putrajaya kemarin. Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata GTA bukanlah solusi untuk masalah Melayu kerana pemimpin utamanya Tun Mahathir Mohamad semasa menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan tidak menunjukkan usaha serius untuk membantu Melayu. Saya tidak mendukung inisiatif seperti itu kerana kalau nak bela Melayu Islam ada 22 bulan patut dah tolong. Tetapi Melayu yang dipilih itu tidak mewakili sentimen Melayu. Saya fikir orang Melayu sekarang patut sedar masalah dalam negara ini adalah pimpinan Melayu atau bukan Melayu yang rasuah yang memperkayakan anak-anak dan keluarga mereka dan kemudian bila terdesak rayu untuk mendapat dokongan orang Melayu atau kaum masing-masing. Termasuk parti Cina ke India sama. Bagi saya apa dia isu pokok, pengurusan kerajaan yang baik, apa dia? Memilih pemimpin yang tidak merompak dan mencuri kekayaan, katanya dipetik beberapa media. GTA yang dianggotai oleh Parti Perikatan India Muslim Nasional, Iman, Pejuang Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Putera, pimpinan veteran politik Ibrahim Ali dan serpihan PAS Parti Barisan Jemaah Islamiah Malaysia Berjasa mahu bertanding di 120 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum akan datang. Tegas Anwar, isu paling utama untuk memajukan Melayu adalah memastikan sistem kronisme dan nepotisme yang menyebabkan Melayu tertentu diberi kekuasaan dan kekayaan dibanteras. Boleh siasat semua, sebab itu saya di Parlimen 10 tahun lalu saya sebut siasat semua. Siasat Anwar, siasat semua yang lain. Siapa yang diketahui merompak kekayaan negara, memperkaya anak pinak, keluarga dedahkan dan mereka harus berundur, katanya. Bagaimanapun, Anwar berkata penubuhan GTA adalah hak politik masing-masing. Namun, orang Melayu katanya perlu tahu masalah sebenar yang menghantui mereka dan jangan silap membuat pilihan. Orang Melayu yang tahu kedudukan mereka terhimpit tanah dirampas. Yang miskin jangan harap kepada orang yang sama tidak memberikan pembelaan sewajarnya. Patut beri ruang kepada satu pendekatan rakyat Malaysia yang bangkit. Orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan bangkit menyelamatkan negara ini, tegasnya. Apa yang menggemparkan mengenai GTA? Tidak ada. Ia seumpama baju muafakat nasional yang dipinjam untuk dipakai dan kemudian dijenamakan semula kerana si pemakainya orang lain yang pemikirannya tidak jauh daripada PAS maupun UMNO. Penubuhan GTA membenarkan spekulasi sebelum ini bahawa Tun Dr. Mahathir sebenarnya tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia. Gerombolan ini seolah-olah lebih rela Pakatan Harapan kalah dalam pertarungan pelbagai penjuru dengan memecahkan undi untuk golongan reformis. GTA tidak mewakili sentimen Melayu. Malah tidak nampak ia akan memenuhi wadah kesejahteraan Islam seperti yang dipersetujui oleh gabungan Pakatan Harapan yang berpaksikan prinsip rahmatan lil alamin. Justru jika Pakatan Harapan tidak berjaya membina semula negara ini kerana UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa untuk mengembalikan kleptokrasi, maka kita tahu siapa yang harus dipersalahkan. Rakyat tidak akan memaafkan kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.